Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saudara ulenku? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu, panjang umur, kasih rezeki yang lancar. Nah, di video kali ini saya ingin membagikan resep si nenek mau bikin jago ya. Jago pemirsa ya. Ini jago namanya ya. Yang dibuat ini ya dari tepung beras ketan ya. Tepung beras ketan, nggak tahu yang dikasih item-item itu berwarna itu apa, saya nggak ngerti ya. Nah, terus ini dikasih apa? Lobak ya, lobak putih itu ya. Terus itu ada udang kering, terus dikasih kacang di blender. Terus gitu dikasih daging babi. Nah, terus dibungkusi daunnya ini, nggak tahu daun apa itu, daun garut atau daun apa. Terus dibungkusannya begini si nenek ya. Sekarang bungkusin dia bikin ya, bikin sendiri dia. Tuh enak waktu itu, waktu hari apa itu bikin, saya dibikinin sendiri tapi nggak dikasih daging gitu, cuma si urang udang sama si itu ya, si apa lobak sama si kacang itu ya, kacang di blender ini dihalusin itu ya. Sekarang ini kasih babi, saya nggak bisa makan ya, punya aku masih ada di kulkas ya. Bungkusnya begini ya si nenek ya. Jago, enak kok pemirsa. Jadi wawo kulit kamu. Bikinnya begini ya. Bungkusannya ini nanti di steam. Di steam dalam 25 menit steamnya ya. Nah, begini warnanya. Ini namanya jago. Jago ya, jago. Jago, namanya jago. Si nenek bikin ya. Bikin jago, kasih baby sih, apa kasih si bocil sih kamu ya. Merah apa kan jauh aja kan jauh sih yang itu mangkok diunter-unter diunter ulek-ulek ini orang Cina kan, nenek sih orang Cina sampai lo oke ini sih sendiri memasak nanas. Waktu makan tadi makan pisang, makan jago tadi juga. Lapar makan kuenya si bocil. Nah, ini pemirsa di steam 25 menit ya. Dan sebagian di steam di rice cooker pemirsa ya. Karena nggak muat itu wajannya ya. Nanti belum selesai kalau bikin nenek, masih bungkusin juga, masih lagi bikin ya. Tutup lagi. Jagonya sudah matang pemirsa, sudah 25 menit ya, sudah mau diangkat ini ya, sudah matang. Leng ini kok lanjut itu nenek bilang banyak bagus ya, leng ya bilang itu leng bagus sudah matang ya. Ini kalau di Indonesia ini namanya mendut ya, mendut atau iwal-iwal gitu, yang dibuat dari tepung beras ketan ya, tepung beras ketan. Tapi kalau di Indonesia kan dikasih kelapa sama gula ya. Di sini juga kasih gula merah sama di bumboni sama si nenek, karena ada apanya itu, ada daging babinya diirisin lembut-lembut kecil-kecil gitu ya. Terus itu ada kacang tanahnya di blender, terus ada lobak putih itu diirisin itu ya.
Terus itu ada udang kering ya, udah bisa dimakan. Sudah jadi diling-diling, udah bisa dimakan. Deh, baby.